Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat maupun fan-fan berada di Amanda Manopo dimanapun kalian berada ya guys ya. Semoga selalu diberikan kesehatan, berpikir positif yang juga selalu dalam lindungan Tuhan. Tentunya kini kembali lagi dengan Mimini guys yang akan selalu memberikan kabar-kabar terbaru ya guys ya. Dan kabar kali ini pun datang dari Amanda Manopo, yang mana seperti yang kita ketahuinya ya guys ya, bahwa kini Amanda Manopo tengah menghadiri acara pernikahan sahabatnya, dan Amanda Manopo sendiri menjadi wedding smith ya guys ya, yang mana Amanda Manopo menggunakan kebaya balon warna navy ini, sungguh cantik sekali ya guys ya. Namun sebelum lanjut, bagi kalian yang baru saja menemukan channel ini, Mimin mohon bantu support channel ini dengan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, dan tak lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan kabar-kabar terbaru ya guys ya, mengenai Amanda Manopo dari channel ini. Nah guys, seperti yang kita ketahuinya ya guys ya, yang mana Amanda Manopo sebagai Andin, maka dari disitulah nama Andin tetap melekat sampai sekarang ya guys ya. Bahkan sekarang pun tetap sih ada nih memanggil Amanda Manopo dengan sebutan Andin. Hal tersebut dalam teman dekatnya sendiri ya guys ya, yang mana mengunggahnya di akun Instagramnya dengan caption tertiba Andin. Hal tersebut pun langsung ramai-ramai diperbincangkan oleh warganet ya guys ya. Bahkan warganet pun menginginkan Arya Salaka dan Amanda Manopo kembali satu proyek lagi nih, lantaran kangen nih dengan acting dari keduanya, yang mana acting dari keduanya begitu sangat luar biasa ya guys ya, bisa menghipnotis langsung para penontonnya. Dan seperti yang kita ketahuinya juga, bahwa kini Amanda Manopo tengah aktif dalam permain sinetron kembali. Nah guys, bagaimana tanggapan kalian? Kan tulis pendapat kalian di kolom bawah ya guys ya. Sekian kabar kali ini, terima kasih dan sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi